selamat siang guys. Kita jumpa lagi di channel Kang Iding 69. Kali ini Kang Iding meliput di suasana siang hari ini di warung si Otring. Oke guys, kita lihat ada apa di dalam warung si Otring. Bertulisan welcome to warung si Otring. Hakim 74. Selamat siang Kang Iding. Gimana kabarnya Kang? Selamat, bahagia, kabarnya baik dan sehat selalu. Oke Kang, kali ini Kang Iding 69 mau mereview atau meliput. Tapi ada belum apa? Iya. Belum komplit, baru sebagian ini. Iya. Ada apa di dalam warung si Otring? Kita lihat. Ini baru sebagian. Oke. Gimana nih Kang Lukman ini? Suasananya masakan di sini kayaknya enak-enak banget Kang Lukman. Nah ini Kang Iding favoritnya tempe ya. Ini tempe, ini tapi ini pakai cabe merah dan yang ini pakai cabe hijau ini. Yeah. Padahal cabe lebih mahal-mahalnya ini. Oh iya. Yeah. Ya, tapi ya tidak apa-apa. Yang penting memuaskan selera para penggemar warung soto. Gitu. Oke, Kang Lukman, ini sebagai utama menunya di warung si Otring itu apa, Kang Lukman? Ini kalau sebenarnya menu utama itu banyak sih. Ini ada apa namanya? Gurame. Gurame asam manis. Ya, ini banyak pesanan juga gurame asam manis. Terus ada gurame bakar dan ada gurame geprek juga ada. Oh, gurame ada ya, gurame geprek. Dan tidak hanya itu, ada sop juga ada nih. Sop sapi, sop ayam juga ada. Tapi khas si Otring begitu. Ya, serunya itu kita selalu membuat liwet. Liwet. Kalau goes, kalau acara apa-apa, acara ulang tahun atau apa, selalu bikin liwet. Pernah juga kan liwetnya? Iya, pernah. Ya, okay. Enak banget. Jadi bisa di ini ya, Kang? Bisa di delivery order? Of course, bisa. Okay. Bisa di order, bisa langsung, pokoknya gampang lah ya. Oke. Kalau mengenai pembelian. Oke guys, kita lihat bagian. Nah ini Kang Iding, tahu nggak ini Kang Iding? Apa itu Kang Lukman? Ini daun gedang diolah dengan cook kita, yaitu master chef-nya yaitu Ibu Otring. Ini jadi enak. Dan daun-daunan itu jadi nggak terasa pahitnya gitu? Nggak ada pahitnya, justru enak sekali, enak. Wah, pokoknya kalau belum coba rugi. Lihat ke dapurnya, gimana tutorial memasak daun gedang? Oh sudah tadi. Oh sudah ya? Sudah. Oh ya sudah. Kita lihat suasana tempat masak di warung si Otring. Waduh mantap, ini serba kumpit alat masaknya. Mantap. Kemana nih Miss Otringnya? Sudah ada. Oke guys, itulah sekelumit di ruangan warung si Otring. Jangan lupa ya, datang. Iya, gimana? Itu sukan Kang Iding. Jangan lupa ini. Apa namanya? Waduh, mantap itu. The Jengkis of the Jengkol. Of the Jengkol, ini kan ini ya. Yeah. Jangan lupa, ini ada Jengkis. Ya, oke. Dan tidak hanya ini, ada minuman juga banyak. Yeah, oke, terima kasih Kang Lukman Hakim. Mudah-mudahan warungnya makin laris, Kang. Siap! Okay. Komandan! Siap. Oke. Okay.